kali ini saya akan memberi informasi bagaimana cara mengecek saldo dan update balance kartu tap cash BNI, tetapi bukan di ATM, tetapi menggunakan handphone Android. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah tentunya kartu tap cash BNI-nya, kemudian handphone Android yang sudah ada fitur NFC-nya untuk mengecek kartu tap cash BNI. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama tentunya harus download aplikasi BNI Tap Cash Go. Kalau handphone kamu belum terinstal aplikasi tersebut, silakan bisa download dulu di Play Store. Cari di situ dengan mengetik di pencarian BNI Tap Cash Go. Kalau sudah terinstal, kemudian langkah selanjutnya aktifkan menu NFC-nya. Di sini saya aktifkan menu NFC-nya. Setelah itu kita buka aplikasi BNI Tap Cash Go. Buka ya, tampilannya seperti ini. Ada dua pilihan di situ, info kartu dan update balance. Yang pertama kita akan mengecek saldo Tap Cash BNI-nya dengan memilih menu info kartu. Caranya cukup mudah, tinggal masuk ke aplikasinya, kemudian tap cash BNI-nya tinggal ditempelkan di belakang handphone seperti ini, maka akan muncul informasi saldo untuk tap cash BNI-nya. Ya, begitulah cara mengecek saldo tap cash BNI melalui handphone Android yang memiliki fitur NFC. Kemudian kita lanjut lagi, bagaimana sih cara melihat mutasinya atau informasi transaksi terakhir ketika menggunakan tap cash BNI ini. Caranya cukup mudah, dari menu tadi tinggal kita klik menu mutasi, maka akan muncul beberapa transaksi terakhir yang kita lakukan menggunakan tap cash BNI. Selanjutnya kita akan mengecek update balance. Kita masuk ke menu utamanya lagi di tab cash BNI, kemudian kita pilih menu update balance, dan langkah selanjutnya tinggal tempelkan tab cash BNI di belakang handphone kamu. Maka akan muncul update balance tab cash BNI kita. Nah, ini informasinya. Kalau sudah selesai tinggal oke dan kemudian tutup. Ya, baik pemirsa, seperti itu cara mengecek informasi saldo dan update balance tab cash BNI. Hai pemirsa, terima kasih ya sudah menyaksikan video di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ditunggu ya, subscribe dari kalian semuanya.